Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan selama hidupnya. Ayo kita simpan saja semua keburukan almarhum semasa hidup dan tak perlu mengungkitnya kembali. Setiap makhluk yang bernyawa, pasti akan mengalami yang namanya kematian, tak terkecuali kita sebagai manusia. Hal tersebut merupakan suatu yang pasti akan terjadi, dan tak bisa dihindari ataupun diminta, karena sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita, mendoakan almarhumah, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik, Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan, amin ya robbal alamin. Kabar duka datang dari artis cantik Zazkia Sungkar, menyebar kabar yang mengatakan, bahwa suami dari artis cantik Zazkia Sungkar telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Kabar terkait meninggalnya suami dari Kia tersebut, beredar dalam kanal YouTube yang memposting sebuah video berjudul Irwansyah kecelakaan hari ini, semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Namun, hingga berita ini diturunkan, video yang mengatakan bahwa Irwansyah meninggal dunia tersebut telah ditonton lebih dari 250 ribu kali. Pada thumbnail video itu nampak, foto Kia tengah menangis sementara di sebelahnya ada mobil yang terbakar dan seorang pria yang menggunakan selang oksigen. Tak hanya itu, terlihat juga foto Irwansyah memakai baju koko berwarna putih "Selamat Jalan Irwansyah Surga Menantimu" ucap tulisan narasi pada Tamil video dari kanal YouTube. Ketika dilakukan penelusuran, klaim yang mengatakan bahwa Irwansyah kecelakaan dan meninggal dunia adalah hoaks atau tidak benar, potret yang digunakan dalam Tamil video juga diketahui hanyalah sebuah hasil editan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berita yang mengatakan bahwa Irwansyah meninggal dunia adalah kabar bohong yang tidak benar alias hoaks belaka. Sampai sini dulu videonya, terima kasih Anda sudah menonton video dari channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sampai jumpa di video kami selanjutnya.